Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiman. Pertama-tama kami ingin mengucapkan sangat banyak terima kasih kepada Anda yang telah menonton video kami. Video kami bertujuan untuk hanya untuk menemukan anak yang tercinta. Saya Muhammad Al-Ghazali sama istri saya Siti Aminah. Kami sudah tidak kuat lagi. Maaf, Thomas Ghazali. Dia baru berumur 2 tahun. Ketika dia diambil oleh tukang beca yang biasa memukulin dia perempuan. Dia sudah Abi udah. Dia biasa. Dia sudah playgroup. Di playgroup Mutiara Desa. Pada hari itu Thomas ingin sekali makan bakpia. Duit saya tidak cukup. Saya menyuruhnya berangkat sekolah dan dia tidak pernah kembali lagi. Astagfirullahaladzim. Mirsa, oh maaf. Mungkin mungkin salah satu di antara kalian menemukan anak kami yang tercinta. Mohon kembali ke dalam kami. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Thomas, ya Allah. Thomas, dia sungguh lugu, pemirsa. Dia masih kecil, baru berumur 2 tahun, tidak mengerti apa-apa. Dia sangat sayang sama ibu bapak. Dia memiliki tai lalat di atas bibirnya seperti ini. Dan semua tombol besar di bawah ketiaknya, pemirsa. Thomas. Umi kangen padamu, Thomas. Thomas. Thomas, pulang. Makasih, pemirsa. Umi dan Abi hanya ingin kamu pulang, Thomas. Thomas, pulanglah kepada Umi, ya Allah, ya Allah. Abi menunggu. Thomas.